Berjumpa kembali di Trowong Artis. Berita update kali ini datang dari Heiko van der Wagen. Ya, nasib tokoh cinta setelah Heiko van der Wagen cabut dari Samudra Cinta. Setelah Heiko pamit berhenti sementara dari Samudra Cinta, tokoh cinta alias Kusut yang ia perankan pun kini dibuat menghilang, seperti yang terjadi dalam sinetron pada umumnya. Dalam spoiler sinetron Samudra Cinta, terlihat jika Cinta alias Kusut diceritakan mengalami kecelakaan saat menaiki angkot. Seperti diketahui, penyebaran wabah virus di Indonesia saat ini turut berimbas pada dunia hiburan tanah air. Tak terkecuali produksi sinetron Samudra Cinta yang kini tengah digandrungi semua kalangan. Sinetron Samudra Cinta yang tayang setiap hari ini pun harus kehilangan pemeran utamanya, yakni Heiko van der Wagen. Heiko van der Wagen sendiri resmi pamit dari sinetron Samudra Cinta, seperti dilansir dari story Instagramnya. Tapi tenang, pamitnya Heiko ini hanya sementara. Hal ini tak lain gara-gara wabah virus, diakui sendiri oleh Heiko van der Wagen dalam postingan tersebut. Menurut Heiko, keputusan untuk off sementara dari Samudra Cinta ini dilakukan demi kesehatan dirinya dan orang-orang di sekitar. Dalam kesempatan itu pula, juga mengajak penonton setia Samudra Cinta agar stay di rumah. Itu dilakukan dalam mencegah penyebaran virus. Santer beredar kabar jika Heiko van der Wagen bakal mengambil rehat dari sinetron Samudra Cinta. Kita tunggu saja apakah Heiko akan kembali lagi ke Samudra Cinta. Oke guys, pandangin terus Trowong Artis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.